Pulau Nias. Pulau yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera ini adalah bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara. Letaknya sekitar 85 mil laut dari Sibolga dan dikelilingi Samudra India. Pulau ini dikenal dengan sebutan Tanah Nia dan dihuni oleh masyarakat asli suku Nias yang disebut Ononia. Pada tanggal 28 Maret 2005 lalu, Nias mengalami gempa yang besar berkekuatan 8,7 skala Richter yang menghancurkan gedung-gedung besar. Jalan-jalan mengalami retak lebar hingga mengakibatkan lumpuhnya ekonomi Nias. Pulau Nias yang begitu indah hancur seketika. Namun kini Nias bangkit. Pulau Nias adalah potensi luar biasa yang harus dibangun kembali. R.E. Nainggolan, calon wakil gubernur Sumatera Utara ini beberapa waktu lalu dianugerahi gelar Tuha Salele Ohito dari ratusan warga Nias. Gelar Tuha Salele Ohito merupakan salah satu gelar bangsawan tertinggi kerajaan negeri Daci, sebuah kerajaan yang pernah berjaya di Kabupaten Nias Selatan. Banyak tokoh yang peduli terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Nias, namun hanya sedikit dari mereka yang mampu menunjukkan bukti nyata lewat keakraban R.E. Nainggolan dan masyarakat Nias yang sudah terjalin. Semoga ke depan membuat Nias bangkit dan sejahtera seiring majunya Provinsi Sumatera Utara.